然后好。Pada dibuka semua, padahal dipasang pintunya, tapi dibuka lagi nih tukangnya nggak beres nih. Ternyata nggak di Indo aja ya, tukang nggak beres, di sini juga nggak beres. Ini juga mereka asal-asal buatnya, masa ini bolong di sini. Lihat nih, ini kuku udah marah-marah ini. Makin lama nih siapnya. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kita baru dapat musibah. Anggap aja musibah ini salah satu cara Allah untuk saya lebih sayang ke kita gitu. Seperti yang teman-teman tahu kan, kita lagi buat dapur ya, dan dapurnya itu memang seharusnya sudah selesai gitu, tapi ternyata tukangnya itu kabur dengan ngambil pintu-pintu lemari dapur, kayak set kitchennya itu. Kok bisa aja kalau sini? Ayo coba. Jadi set kitchennya itu kan pintu-pintunya itu udah dipasang semua. Terus pas waktu sebelum Jumat kemarin, kita ngelakuin Jumat berkah. Jadi kamu tuh pulang diam-diam, nggak ngomong apa-apa gitu. 去呀！我现在就在那个道上呢，我联系了一个厂家。厂家怎么做的快呀？厂家做的快，这那都对，可能做的快吧。他主要价格也便宜，完了那生产商我去看看去。他说像那个王哥说，正阳那边的123一平，他那块才95一平起。是吗？正阳正阳不也是？是正阳那不也是搁那个。搁那厂家拿的嘛，那个我早上给他打电话了，他也没时间，也不用他，就在那，完了订完门了，那边安也行，或者是再找谁安也行，就怎么的都行。先把门订了，完了再研究，不行就找木匠呗，还是他那边给安，我看看。你这玩意给你钱呗。对。跟前摆师傅他们下不来就给了。对，找摆师傅也行，就按日工给他呗，他要多少钱就给他多少钱呗。我先上那厂家去看看，我带着西跟孩子，完一会儿回来的时候，我爸说店就要去呢，那完不行再上正阳去看看去。行，去吧。水不差这一天，多走两家看看。对，你问他最好是快点的。哎呀，你再快，你差那一天两天能咋的？这有没有胶？玻璃胶？好了啊，妈。妈妈走走。小狗们。关啥喽？看啥？不是关那个吗？妈妈。妈走，走。等一会儿，等一会儿，小狗啊。等一会儿，爸爸去那边买这个东西，好不好？耐心一下。Terus kita nih pas paginya Koko tuh gak ngomong-ngomong, takut mood aku berubah karena aku udah lama banget nunggu dapet siap. Karena bilang yaudahlah, dalam hati Koko gak usah kasih tahu istri dulu lah, karena kan besok juga mau buat Jumat berkah, supaya moodnya bagus gitu. Makanya kemarin Koko tuh kan gak kerja karena dia mau jaga mood aku juga gitu. Jadi selesai Jumat berkah dia bilang, ayo kita lihat dapur katanya. Terus pas waktu saya kesana, tunggu bentar nak. Papa mai juga pia, tengi kau lah, apa hal? Omong saja, apa hal? Tahu. Tak kau.
Terus akhirnya pas waktu pulang dari Jumat itu kita bawa ke sana. Saya heran. Astagfirullah. Itu lemari seperti teman video sebelumnya. Itu lemari udah dipasang, dicopot lagi, terus dibawa lari. Terus WeChat-nya udah di WeChat Koko itu udah di blacklist sama dia, udah di block sama dia gitu kan. Mungkin awal mulanya tuh Koko bilang ini lampunya kan kita ada pasang lampu 6 lampu nih. Seharusnya kan 6 lampu itu berbeda-beda, harus ada 3 saklar dong yang tempat matikan gitu. Ini enggak, 6 lampu itu satu. Pop. Jadi kalau hidup satu semuanya hidup. Koko cuma bilang misal gini, "Pak, ini kok lampunya 6-6 cuma di satu stopwatch aja ini gitu kan. Ceklekannya gitu. Soalnya kan ini 3, Pak, di pintu masuk satu, di tengah satu lagi ini. Jadi kan soalnya warna lampunya juga beda gitu kan. Ada lampu gantung, ada lampu biasa gitu. Karena atasnya itu udah ditutup, jadi kan susah dibongkar. Mungkin dia ngerasa kayak oh berat lagi nih. Karena harus bongkar lagi nih. Akhirnya pas malam itu cuma ngomong kayak gitu aja Koko. Eh tiba-tiba dia bongkar semua pintu lemari itu dia bawa lari. Dia bawa terus dia hilang enggak tahu kemana gitu. Terus dan itu kita udah bayar 85% loh, gitu kan. Jadi ya sebenarnya sedih juga, cobaan juga gitu kan. Cuman ya mau gimana ya? Cobaan itu kita enggak tahu, semuanya udah Allah atur gitu. Cuman ya sekarang ya kita sabar-sabar aja. Terus malam kita ngomong sama Koko. Papa mertua marah juga, papa mertua. Coba mama mertua lebih ini kan, lebih adem gitu. Kayak tadi nelfon Koko, ini gimana, udah pintunya gimana, kayak tadi ngomong kan, udah cari orang belum gitu kan. Ini sekarang kita, soalnya tadi saya mau edit video Jumat Berkah tapi saya cancel dulu edit videonya karena Koko minta ditemenin buat cari pintu lagi. Kita cari pintu sendiri, terus kita minta tolong sama orang tokonya untuk pasang ya pintu-pintu itu, pintu-pintu lemarinya itu. Aduh astagfirullah, hanoi anakku. Itu ya teman-teman. Jadi ya tidak apalah, misalnya orang yang akan menipu kita, membohongi kita. Hanoi. Wih, cuma datang Bapak. Orang yang menipu kita, yang jahat sama kita, yang zalim sama kita, insya Allah Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jangan buka nak, papa mau masuk. Papa deh. Iya, papa mau masuk ya. Mama masuk. Alhamdulillah Koko juga, ya udahlah gitu. Kita hilang uang sedikit kayak gitu nggak apa-apa lah gitu. Ayo, papa. Ada zo. Oh, iya duduk yang bagus dulu, kita duduk yang bagus lah nak. Oi, kamu nggak mau duduk di belakang, kayak mana ini? Jadi udahlah kita mulai lagi. Yang seharusnya sebenarnya dapurnya udah siap. Jadi sebelum Jumat itu kita sebenarnya udah siap itu. Jadi kita tinggal bersih-bersihkan, masukkan barang gitu kan. Langsung masukkan kulkas ini itu gitu. Ternyata di luar dari Allah rencanakan tuh, mungkin dari rencana yang kita inginkan itu ternyata Allah tunda dulu gitu. Alhamdulillah yang bersyukurnya itu ya walaupun papa mertua agak marah karena kita dibohongin sama tukang, tapi mama mertuanya lumayan itu gitu kan. Jadi kita harus keluarkan uang lagi untuk cari penggantinya gitu. Semoga ini membawa pengalaman yang baik dan keberkahan juga nanti. Mana tahu sekarang sulit, nanti ke depannya dimudahkan rezeki kami ya. Amin ya robbal alamin. Ini kita lagi jalan menuju ke tempat pintu. Cek dia saja aja mah. Jangan mau. Mun bu zai de. Oh, ini cekah semua nana. Mun zai ting yuan de. Cek. Gua yao qu mai ji you. Oh, mai ji you. Zhe mai na ge fang gui fang na ge zao tai de na ge ji you。我们做饭那个呢？对，那就买好的胶，这边不能有了。哎，这地毛怎么呀？就啦。Oke teman-teman, nanti kalau udah sampai tokonya kita akan lihat ya pintu apa gitu-gitu, berapa harganya, berapa pasangnya, walaupun kita harus keluar uang lagi. Kita nggak lapor ke polisi itu karena memang kita sejak 卖酒准卖酒的玻璃酒
啊，谢谢啊。Kita nggak lapor polisi itu karena memang kita nggak ada kesalahan kita. Kesalahan kita itu kita nggak buat kayak perjanjian MOU gitu ya. Perjanjian seperti itu kita nggak buat. Terus orangnya juga udah nggak tahu kemana lari. Kita laporkan pun gimana-gimana, ya udahlah, kita maunya biarkan Allah yang membalas ya. Kita mau cari ini lem untuk apa ya, pokoknya untuk pengerat kompor dulu, karena kompornya juga belum dipasang oleh mereka. Pokoknya banyak sekali pekerjaan yang mereka ini kan. Oke, ini kita mau beli itu dulu ya teman-teman ya. Doakan semoga musibah yang kami dapat ini adalah salah satu jalan yang tandanya Allah sayang sama kita untuk lebih baik lagi ke depannya, untuk lebih hati-hati lagi ke depannya gitu ya. Amin rabbal alamin. 你听昨天妈妈说话吗？关于这个门，和谁的？和这个阿姨啊？不是吧？她和我说，嗯，说这个我们那个门下边是蓝色，上面是白色。我是像这个很深的蓝色，怎么了？她说像上边就是都是蓝色。我说为什么？她说如果白色的话很容易脏了。很容易脏，因为有油烟机，很多的油啊烟呢、啊。白色的话很快会变黄。但是我想，如果那个油烟机经常开的话，可能没事儿，我觉得没事。但是我们现在住万隆那个房子也有点变黄，你没注意？它不是也是那个盖是白吗？没事。那门的质量不好啊，你就如果用很。角度不行，显得不脸太大。我让你不好看呢、啊，哎呀，这样行吗？右转，这还可以。这个呢？我是 copy paste， 我是 copy paste 妈妈。ini copy pastenya mama ini ya， ya han。咦，gemes sekali nih pipinya。哎姐你好，我按照你给我这个位置到了一个村支部，这对吗？你那个那啥搁这个两边儿。啊。等我找一下，给你分享个位置，你按这个位置来啊，你等会儿啊。啊，那行，没事啊。那行，哎，那好嘞，哎。怕了。你怕啥呀？哎，宝贝呀。假装的睡觉啊！啊，你假装的睡觉啊！来这儿啊！来，上来。对，多。这是成品的，做完的。嗯，用的时候才得剥呢。那边是原材料板。嗯。架子上面那个。用那板子做的。在里边拆成大小的，然后给颜色。那给他拉送个 pabriknya guys。ini yang udah selesai dibuat。ya。你好，这没人。你好，我说这没人。这全都是习作呀，这边的。但是习作这个价格，我就说这个你想干什么呢？哦，好了，你在这儿好不好？啊，这个什么呢？兔子 ，rabbit， 边牧好不好？就是看 rabbit，
rabbit， 你再研究研究，真的。3万5千吧。兔子对 rabbit。这走一圈就回来了。说你冰冻也 bagus， 你到哪送个 fabric 呢，同志们？Ini beberapa contoh. Masya Allah, ini bagus nih. Dari pintu gagangnya bagus. Kita langsung bisa cek langsung ya. Ini contoh lemari. Bagus bahannya.像那个去年州的、黄龙的，再还有那个努力的，不知道，那我不懂，我是跟那个马姐联系的。来，进来，进来。进来，进来。爸爸，爸爸 ，rabbit。他吃呀，他饿了，rabbit， 说 rabbit， 他吃了，这样的吃怎么办？他吃，怎么办？他吃，他吃，吃。你选一下吧。啊，这是光面的。对，你厨房地的话，你就选光面的吧。那光面的话，它好收拾。还有这个。你有印象吗？我现在我们住那个房子不是这样的，不是光的。对。是那种哑光的。哑光的，对，那种就这种面的，有点稍微像。嗯。有麻，有点带。对对。有点像麻面的。大郎。我就看看。Teman-teman, ini kita udah selesai lihat-lihat tadi beberapa ada yang kita cari. Dan kita tadi cek harga yang si tukang kemarin yang lari itu berapa harganya. Ternyata barang yang dia kasih untuk kita itu barangnya sebetulnya ceriambur. Sangat-sangat murah dan tidak bagus barangnya dari harga yang kita bayarkan ke orang itu. Jadi karena kita langsung ke pabriknya langsung, jadi kita tahu yang barang yang mereka kasih pintu-pintu itu yang dia buat itu, yang dia bawa lari lagi itu, yang dia lepaskan lagi dia bawa lari, ternyata kita cek itu harganya tidak sebanding dengan harga yang kita bayar ke mereka, ke dia gitu. Ya sudahlah, ini jadi pengalaman terbaik untuk kita. Semoga kedepannya kita juga lebih baik, dan dengan cara seperti ini juga kita tahu nanti kalau sana kita punya rumah sendiri, mau bangun dapur sendiri, itu kita udah tahu gimana gitu kan. Ini kita udah mau jalan pulang paling ke tempat mertua, karena tadi papa mertua jadi udah nelfon Han katanya ke rumah gitu ya. Oke, aduh sakit tangan mama Han, kita mau pulang dulu ya teman-teman. Guys, nih Han tidur, Koko mau cek dulu ke sana. Ternyata tadi ditelepon sama papa mertua. Papa mertua mau ikut cek ke toko. Tadi kita ada cek ke pabrik. Tadi papa mertua mau bilang mau cek ke toko juga, mau ikut. Ya udahlah, kita bawa aja lah. Karena papa mertua kan juga ikut. Sebenarnya yang khawatir sekarang tuh papa mertua, kepikiran terus kapan siap. Jadi kasihan kan? Kalau orang tua udah kepikiran, kenapa dapur kapan siap. Jadi bukan kita lagi nih yang buru-buru, udah papa mertua dah. Udah ini apa namanya? Hancoji. Harus siap gitu. Kalau bisa dalam
dalam 10 hari ini harus siap katanya gitu kan, mungkin biar nggak kepikiran segala sesuatu, kalau saya bersihkan ya udah tenang gitu kan. Ini mau angkat barang dulu kan, tidur. Nah, jangan ini tuh bukan gua.他妈的还有两三个嫌疑人的，那超过表啥不行？这老杨跟那个大咱们这都插到那个什么上，硬管。嗯，都，这不上不也是放这个柜吧？都把它dilepasin lemarinya。啊，lihat nih, pada dilepasin lemarinya, di bawah juga nih kan? Nih.Jadi cuma sisa dua ini, mungkin terlalu ribet ya, karena kan ini udah dipasang ini, jadi kalau dibawa lari pun gak mungkin. Karena ini kita beli sendiri yang ini, cuma dia itu ini juga tinggal sisa ini, yang lainnya dia buka terus dia pergi. Lihat nih bekas-bekasnya, dan ini di sini sampai tekopek rusak, coba lihat. Ininya sampai ditinggal, dibawa semua. Alah, coba kita balik. Ini bawa kamera. Kalau tu, ni ke tengah ni, saya kata, tu, tidak. Ini bukan empat tengah, ni kan, 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 ni kan，你俩全家对，但是干活我没看，我说那你就哪点常识，他说那我也不知道啊，我说那你有没有点常识啊，我说正常应该是这俩灯一组，那俩灯一组，那个吊灯一组，三台，你两开眼睛，你最起码那吊灯得单独控制，那吊灯小黄光，你一开多亮的，我说那能行吗？你说合不合理吧？我说你就把这个处理了就完了，我就给你钱就完了。